Cipta kita.
Hai kamu yang jauh, dengarkanlah warta tentang karyaku. Hai kamu yang dekat, saksikanlah keperkasaanku. Orang berdosa di Sion terkejut, orang jahat diliputi kegentaran. Siapa di antara kita dapat bertahan dekat api yang membasmi? Siapa di antara kita dapat tinggal dekat nyala api abadi? Yang hidup jujur dan berbicara benar, yang tidak memeras dan tidak mau disuap. Yang tidak suka mendengar rencana pembunuhan, yang menutup mata agar tidak melihat kejahatan. Orang itu akan hidup aman sentosa, kediamannya dalam benteng yang kuat, makanan tersedia, minuman terjamin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Bacaan dari Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku telah keluar dari pangkuan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil, seturut kehendak Tuhan semuanya itu terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita menerima kemujuran dari tangan Tuhan, apa sebabnya kita mau menolak kemalangan?
Kristus memelihara dan mengasuh gereja, dan ia telah menyerahkan diri baginya. Maka marilah kita berkata, perhatikanlah gerejamu, ya Tuhan. Terpujilah engkau, ya gembala umat, karena engkau telah memberi kami terang dan kehidupan pada hari ini. Semoga kami tahu berterima kasih atas kurniamu yang menyenangkan hati. Perhatikanlah gerejamu, ya Tuhan. Pandanglah dengan murah hati kawananmu yang telah kau kumpulkan dalam namamu, supaya dari antara mereka yang dipercayakan Bapa kepadamu, seorang pun jangan binasa. Perhatikanlah gerejamu, ya Tuhan. Bimbinglah gerejamu pada jalan perintahmu, dan semoga Roh Kudus membuat umatmu setia kepadamu. Perhatikanlah gerejamu, ya Tuhan. Teguhkanlah iman gerejamu dengan santapan sabda dan roti, agar ia sanggup mengikuti engkau berkat kekuatan rezeki itu. Perhatikanlah gerejamu, ya Tuhan. Tuhan yang maha murah, semoga cahayamu yang suci memenuhi hati kami, supaya kami tetap mengabdi engkau dalam tingkah laku kami. Sebab engkau telah menciptakan kami dengan bijaksana, dan tetap membimbing serta memelihara kami. Demi Yesus Kristus putramu, dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang, segala masa. Amin. Thank you.